3M-an tapi pengennya deket Bintaro, deket Pondok Indah, deket ke Cilandak. Ada nggak ya? Di sinilah, di mana lagi? Di area Rempoa pastinya. Kawasannya ini benar-benar private dan yang pasti ini ROI jalannya 8 dan sudah bebas banjir karena sudah dibuatin reservoirnya. Dan di sini tuh enak banget karena deket ke Pondok Indah, deket ke Bintaro, mau ke MRT Lebak Bulus juga deket. Dan kalau kalian mau pakai akses tol yang ke Veteran itu juga deket 10 menitan aja jaraknya. Jadi karena ini posisinya di tengah-tengah, area kawasannya udah pasti super strategis ya teman-teman. Dan stoknya udah gak banyak lagi loh. Ini tinggal 10 unit aja dan ini pintu masuknya kalian bisa lihat ya. Ini gerbangnya, ROI-nya 6 meter. Jadi luas jalanannya. Parkiran juga kalau mau parkir masih nyaman banget ya teman-teman. Rumahnya yang pastinya nih, rumahnya cakep banget. Ini adalah rumah contohnya. Ini ukurannya 8x11 dan luas bangunannya itu 112 meter persegi. Tapi ini layoutnya bener-bener homey banget, senyaman itu. Tadi aku barusan masuk sebentar untuk ngintip. Yang pasti aku suka banget sih ini layoutnya, jarang ada seperti ini. Dengan fasad yang minimalis modern. Dan ini fasadnya kalian bisa lihat ya, dia udah pasangin kayak kisi-kisi gitu untuk shading di jendelanya. Jadi pastinya rumah kalian sejuk. Selain itu di kawasan ini area Rempoa juga sudah ada clubhouse-nya ya. Nantinya ada beberapa rumah, beberapa unit yang langsung view-nya ke kolam renang atau ke taman untuk fasilitas umumnya. Udah gak sabar kan pengen masuk? Yuk ikut bareng aku. Dalamnya homey banget kan teman-teman. Jadi pintu masuknya ini pintunya menghadap ke samping dan di sini sudah ada kaca untuk pencahayaan di area living roomnya. Dan di sini tuh masih ada space, kalian bisa taruh lemari sepatu atau dibikinin kayak untuk hiasan-hiasan seperti ini, cakep juga ya teman-teman. Dan masih ada powder room di sini, jadi buat tamu yang mau pakai toilet tuh udah gampang banget. Deket sekali posisinya sama living room. Dan ini area living roomnya juga lega. Tuh jarak pandang TV sama bangku aja masih sangat luas. Terus ini langsung nyambung ke area dining dong. Dan ini aku suka banget sih desain yang rumah di sini nih. Simple, elegan, terus berasa kalian tuh betah di rumah. Masih ada outdoor space juga. Di sini bisa untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Tapi sebenarnya by request ya, kalau teman-teman mau ditutup juga, ini bisa diobrolin sih sama developernya. Keren banget kan? Nah, di sini itu masih ada satu koridor, tapi ini langsung nyambung dengan dapur nih, teman-teman. Nah, koridornya itu ada tangga. Di sininya tuh dapur, bisa kalian desain seperti ini, cantik banget. Masih ada void di sini, bisa kalian taruh untuk mesin cuci dan bisa buat sirkulasi udara pastinya ya, dan pencahayaan juga. Nah, di sini tuh udah ada area untuk servisnya teman-teman. Oh, ternyata itu ada pintu ya. Berarti itu pintu servisnya itu seamless dari depan. Jadi kalau dari depan itu nggak kelihatan seperti pintu. Wah, desainnya sih cakep banget. Nah, untuk kamar mandi dan kamar tidur ART-nya sendiri ini ukurannya pas banget di posisi kamar tidur ART, masih ada pencahayaan juga. Di ujungnya dikasihin kaca. Jadi pastinya sirkulasi udaranya tuh bagus. Nah, untuk lantainya sendiri udah dapat seperti yang di rumah contoh. Jadi udah manis banget. Dan sekarang aku mau naik ke lantai 2. Ah, kira-kira di atas ada apa ya? Ikutin aku yuk. Menariknya rumah ini tuh dapat penghargaan loh teman-teman. Jadi dapat the best high-end housing architectural design dari Indonesian Property Award. Keren banget kan? No wonder rumahnya tuh nyaman dan homey. Nah, di tangga ini masih ada satu balkon. Ini bisa kalian akses. Balkonnya cukup lega. Ini view-nya langsung ke depan rumah kalian. Dan di situ juga masih ada jendela yang langsung nyambung ke kamar tidur utama. Cakep kan? Nah, ini bisa untuk pencahayaan nih. Pantesan walaupun tangganya di tengah-tengah ruangan itu tetap terang nih teman-teman. Nah, di sini juga ada satu kaca dan aku suka banget ini bagian depannya tuh dibikinin shading, jadi kacanya tuh nggak panas. Jadi rumah tuh terasa sejuk. Nah, di sini sudah ada satu kamar tidur anak.
ini kamarnya oke banget ya, untuk ukurannya juga ya, lantainya ini udah pakai vinil, terus ini desainnya juga masih cakep banget. Ini kalian bisa jadikan ide pastinya dibikin bunk bed seperti ini. Tapi sebenarnya kalau mau taruhin queen size bed atau single size bed masih muat banget ya teman-teman. Nah, selain itu di sini ada connecting untuk kamar mandinya, jadi bisa connecting ke kamar tidur anak yang satunya lagi. Tapi di sini aku mau cerita nih, untuk kamar mandinya udah dipasangin skylight dong tuh, jadi terang. Nah, ini juga sanitarinya semua by Kohler ya teman-teman, jadi speknya bagus. Dan seperti ini nanti kalian akan dapat rumahnya, jadi udah cantik, bener-bener manis banget. Seperti yang aku bilang tadi, ini kamar mandinya connecting, jadi yang pasti di sini masih ada satu kamar tidur anak yang ukurannya kurang lebih sama. Ini bisa taruh single size bed, ada jendela dan taruh wardrobe, dan juga bisa taruh meja belajar di sini. Kemudian ini juga di samping udah ada satu area multifunction, bisa kalian jadikan ruang kerja, ruang belajar. Untuk library juga masih oke banget karena dapat jendela besar, jadinya pencahayaan untuk baca-baca ini bagus banget. Apalagi kalau anak-anak buat taruh komputer biar bisa kepantau sama orang tuanya, kan cocok banget ya teman-teman. Nah, di sini lanjut sudah ada satu kamar tidur utama yang desainnya tuh benar-benar bikin betah di rumah. Dan ini kayak ala-ala Japan dikit ya teman-teman. Jadi tempat tidurnya ditaruh di bawah, simple tapi nyaman ya. Terus di sini masih ada jendela besar. Ini kalian dapat cahaya alami dari matahari tiap bangun pagi. Dan ini space untuk balkonnya juga kalian bisa taruh meja, kursi untuk santai-santai bareng pasangan. Lanjut di sini masih ada area walk-in closet dan langsung nyambung juga nih dengan kamar mandinya nih teman-teman. Wah, cakep banget nih. Ini kamar mandinya juga udah dapat skylight ya. Ini karena ada furniture jadi nggak begitu kelihatan. Tapi nanti kalau misalkan kalian dapat yang kosongan, itu skylightnya tetap kelihatan. Area shower, toilet, dan wastafel semua udah lengkap. Aku suka banget deh punya rumah dengan layout seunik ini, apalagi bikin kalian betah di rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari rumah yang pengen deket Jaksel, Pondok Indah, strategis, anti banjir, langsung aja hubungi nomor aku di description box di bawah ya. Harganya starting di 3M-an aja yang pastinya banyak promo-promo menarik sampai dengan akhir bulan ini. Terima kasih sudah menonton, saya Vina Saputra, sampai jumpa di project berikutnya. Bye!